sekarang ah. Banyak kali yang mau aku check out, tapi belum punya duit lagi. Mana-mana? Nih. Alah, barang kayak gitu aja pun di Pamela pun ada. Tak apa dikit-dikit ongleng-ongleng. Ih, kau ini online loh, ongleng-ongleng. Alah, iyalah, maaf. Gitu aja pun langsung kogas. By the way, gak lapar kok. Aku lapar kali loh, haus lagi. Pening kali aku lihat tugas ini. Gak boleh ngomong kayak gitu, kau nikmati aja udah puasa nih. Coba kau bayangkan, orang luar sana tuh makan susah, minum susah. Kau baru gini aja udah ngeluh, lemah. Iyalah iya, si yang paling kuat itu. Hehehe. Tapi iya sih, aku juga lapar dan haus. Gimana kalau kita budi aja? Budi? Iya. Siapa tuh Budi? Cowok barumu ya? Banyak kali cowokmu ku tengok. Enggak loh, apa pula? Buka diam-diam loh. Masa nggak tahu tuh bahasa anak zaman sekarang? Ya Allah, Lili. Aku tadi ngomong kayak gitu, bukan berarti tuh ya aku mau buka puasa. Kita tuh harus mengumpulkan banyak pahala di bulan suci ini. Lagian ya, kita kan cewek. Nggak puas kalau dikasih waktu seminggu bisa nggak puasa. Hele, tengoklah. Dia sekarang ceramain orang. Nanti kita buka bareng aja yuk, udah sore gini. Kayaknya gak sempet juga kan mau balik. Iya sih, udah jam segini juga. Gimana nanti kalau kita buka puasa di kafe biasa? Boleh, boleh. Iya. Tapi kita kerja dulu ya tugasnya. Menggibah aja kita gak kita dari tadi. Hehehe, yaudah kita kerjain. Sudah puasa ini segala macam. Iya. Oh ya, makasih Mas. Makasih. Oke. Okay. Aku pesan kosukenya satu. Nah, Mas pesan jus stroberinya satu. Terus bruschetta chicken-nya satu. Dalita chicken burger satu. Spaghetti meatball satu. Sama ekstra telur ya. Oke, okay, udah itu aja. Iya. Serius, kau mau pesan sebanyak itu untuk buka nanti? Loh iya dong, memangnya kenapa? Itu banyak kali loh, nah nanti kalau nggak habis bersih sama bazir kan sayang. Enggak loh, aku udah biasa kayak gitu. Udah seminggu nih kan puasa, dan setiap buka puasa aku selalu makan banyak itu, habis kok. Oke lah habis, tapi kan kalau kita berbuka itu banyak-banyak kali, itu nggak bagus juga kesehatan, nanti kau cepat ngantuk. Pokoknya nggak baik lah. Enggak, tenang aja, habis itu. Aku kan aku bilang nih tadi, aku udah biasa makan banyak kayak gitu setiap buka puasa. Buktinya sekarang aku sehat-sehat aja, gak sakit, gak apa-apa. Iyalah tuh, nanti awas aja kok sakit perut ya. Iya, tenang aja. Nana nih wanita paling strong di UMN. Iyalah tuh. PTW, aku tadi sebelum kesini aku bawa makanan. Oh iya, bawa apa? Iyalah, aku tahu kok pasti banyak makan. Mana makanan ya, cepet. Wow. Sengaja, aku tahu kau doyan makan. Nah ini ada, banyak lah pokoknya untuk kau. Banyak banget. Nah ini nih, nah, aku tadi bawa khusus karena aku tahu kau doyan makan. Ih banyak kali lah makanannya, ya ampun. Iya, ada apa aja nih? Nah ini ada, nih aku buka, ini ada dessert box. Wow. Nah, ini porsinya tuh imut, kecil ya enggak, tapi pas untuk satu orang. Iya benar, cocok nih ya kan, untuk buka puasa. Tapi cium sabar dulu ya, belum buka soalnya. Ini aku kenalan sesuatu nih, ada di sabar. Cute banget sih ini. Ini ada, nih ada risol. Ih, gorengan kali nggak tuh kita buka puasa makan gorengan. Orang Indonesia banget. Iya, kan. Gede-gede lagi ya risolnya. Terus, yang paling utama, ya kan. Nih, es buah. Pelepas dahaga. Benar. Nah ini enak banget nih, pokoknya segar lah. Terima kasih banyak. Iya dong. Ada apa lagi nih? Ini dimsum. Ini oh ya. Nih aku tahu juga karena kau suka dimsum, ya kan. Pokoknya dimsum lover lah, Pe. Ini aku ada dimsum campur. Ini dimsum udang. Ini dimsum ayam. Tuh makanlah kau puas-puas sampai muntah pokoknya ada. So happy. Terima kasih banyak. Iya dong.
makanan kita mana nih ya? Oh ya, kok mau tau nggak ya beli mana? Di mana nih belinya? Nah ini, ada nih, iya, Cheese Food. Aku pesannya kalau yang dimsum-dimsum ini di Cheese Food _ Medan. Jadi kalau kau pengen dimsum, bisa order di sini. Berarti kau sering beli di sini ya? Bisa, aku sering beli di sini. Jadi beberapa kemarin juga aku beli di sini. Terus kalau yang ini apa boxnya ini dari kunyah-kunyah. Oh, kunyah-kunyah. Instagramnya juga kunyah-kunyah gitu. Pokoknya tinggal pesen, tinggal DM, bio-nya langsung lah. Cocok nih ya untuk kita buka puasa. Cocok kalah pokoknya. Nanti kalau aku mau beli aku titip ya. Boleh boleh, tapi ada ongkosnya dong. Sama kawan sendiri pun. Iyalah, boleh lah, boleh lah. Yang penting kau pesen banyak karena untuk kawanku juga itu. Iya. Ini pasti dimakan sama adik-adikku, pasti mereka suka. Iya kan, abis kan. Karena emang, apalagi dimsumnya ini made by order. Iya, jadi dia fresh ya. Fresh. Dan juga semua ini made by order. Gitu. Oke. Okay. Gak sabar. Iya, lama kali pesan kita. Iya, mana ya pesanan kita? Enak kali loh ini kayaknya. Dari aroma-aromanya iya aja. Kan? Ini dari kemarin aku puasa juga semua keluarga juga aku pesan di sini atau buka. Setiap hari? Betul, setiap hari. Ini mulai dari dessert boxnya, gorengannya, dimsum, semua keluarga pada suka. Iya sih, udah gak sabar. Iya kan? Udah azan. Mana nih minum kita ini? Iya mana ya minum kita, ya ampun. Iya. Kasih. Iya, makannya tunggu ya bang. Oke, baca doa dulu kita. Ya. Biar bisa kita cobain. Iya, udah gak sabar kan. Oke. Okay. Ini cobainin, pokoknya ini enak lah. Kalau aku rekomen dessert box-nya. Dessert box-nya. Mau cobain apa dulu nih ya? Oke. Okay. Ini aku rekomenin, nah. Nih, dessert box-nya. Nih, cobain, mau pilih. Oh, ini ya, ada red velvet, ada coklat, ada lotus, ada oreo. Apa ya? Ya... Kalau aku sih rekomen lotus. Yang ini kalau ya? Aku suka lotus. Oke. Okay. Aku coba yang red velvet. Oke. Okay. Aku biasanya kalau nggak lotus, oreo. Ini red velvet something new ya? Iya. Baru mereka. Imut kan? Iya. Kan? Ini pas ya dimakan satu orang. Benar. Jadi kayak kita buka puasa tuh nggak banyak, nggak emas. Kita bisa cobain yang lain. Hmm, benar. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Abel. Enak banget. Iya, lembut. Udah gak sabar. Ini lembut kali loh. Gimana kerasa kan? Iya. Buliran red velvetnya tuh. Iya, gak pelit ya dia. Gak pelit. Enak kali. Udah gitu harganya juga harga di kantong mahasiswa. Enak ya. Pokoknya. Ya ampun. Satu box isinya 5 terus keluarga. Nih. Bukan orang Indonesia namanya kalau buka puasa gak makan gorengan. Benar. Ini rasanya gede-gede kan loh. Aku mau coba satu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lumer. Kan? Enak kan? Iya. Besok aku titip ya. Boleh. Terus makanan kita belum datang ya? Iya nih makanan kita lama banget datang ya. Aku pengen coba. Ini sini juga banyak ya. Banyak kan? Iya, ada jagungnya lagi. Aduh, oh itu mas-masnya. Enggak datang. Iya. Iya. Silakan, Mas. Teman saya udah lapar soalnya. Yang lainnya, Mas? Iya. Oke. Makasih. Nih, ini udah datang. Iya. Oke, aku sambil nunggu makanan aku datang, aku pengen coba dimsum nih. Boleh. Ini juga dimsumnya enak. Aku mau coba yang dimsum ayam. Ini sausnya juga nggak kalah sama yang di mall-mall nih. Iya, kayaknya iya sih. Kan gede-gede lagi. Iya, bener. Nih ya, sausnya kental, nggak tuh? Nengok ya. Kental banget loh. Kental kan? Ampun. Coba. Duh, gak sabar. Nih, cucu aja nih. Kita buka ya. Nah, ya tadi coba yuk. Yuk. Iya. Iya kan, kental kan? Iya, udah gitu nih porsinya pas ya kan? Pas kan? Gak gede kali, gak kecil kali. Mana? Enak kan? Kalau emang terasa. Terasa. Betul. Benar. Pokoknya, semuanya itu enak-enak.
Gak nyesel kalau mau beli sini. Nanti aku titip ya. Boleh, boleh. Risol, dimsum. Boleh. Terus juga dessert boxnya. Dessert boxnya. Aku pokoknya semua rekomen dessert boxnya, risolnya, pokoknya semua. Iya. Besok aku titip ya. Boleh, belinya. Boleh, boleh. Oh ya, tadi beli di mana? Lupa. Nah, itu belinya. Nih, ini ada nih di sini. Namanya Cheese Food _ Medan. Kalau risolnya itu namanya di Kunyah-Kunyah. Ya, Instagramnya sama dengan nama orang itu. Jadi nanti Nana bisa DM langsung. Itu ownernya juga baik. Itu kawan-kawanku juga ownernya. Iya, pasti nanti aku beli. Tapi okay. Besok aku titip dulu ya. Boleh, boleh. Tau buka ya, jangan tau budi. Iya, ya ampun. Kita kan? Makan ya. Yaudah, yuk kita makan. Tapi aku ke toilet sebentar ya. Itulah kan, ini cepet lah. Soalnya abis ini kita mau terawih lagi. Bentar ya, bentar ya. Ya, ya, ya. A few moments later. Aduh. Aduh, kenapa ya ini? Btw, udah setengah jam juga sih ini kamar mandi ya. Apa jangan-jangan dia kenapa-napa lagi? Aduh, mana lagi dia nih? Aduh. Ah, itu si Nana. Sini. Aduh. Kenapa? Gak tau deh, udah setengah jam aku di toilet tadi masih sakit loh perutku. Itulah kan aku bilang, itu pasti karena kebanyakan makan. Iya. Gimana nih? Yaudah kita deket klinik sini yuk. Kita pergi dulu berobat, siapa tahu ada kenapa-napa lagi karena aku banyak makan tuh. Masih kenyang lagi aku nih. Yuk, itulah, mau makan lagi kok nih, kan enggak kan? Yuk. Tuh makanya banyak makan.